Okey, yang B2 ni awak ikut je ayat tu. Jika 360 daripada 600. Maknanya 360 per 600 kan? Ha. Biji tembikai mempunyai jisim melebihi. Jisim melebihi. So, P, X, jisim melebihi N. Sama dengan 360 daripada 600. Ha, itu je. So, boleh ke X kat situ? Tak boleh. Follow je ayat. Dia dah dapat dah jawapan dia. So, sini akan jadi N tolak min persisihan piawai. So, 360 bahagi dengan 600 dah berapa? 0.6. Okey, so gantikan aja. N tolak min berapa diberi? 3 eh? 3 per dengan sisi apa awal berapa? Si the standard mana tadi? Sebiji jisim skor piawai. Variance ni. Awak dapat dah variance eh? Variance dapat apa? 0.25 sisi piawai awak jadi punca kuasa 0.5. Okey. So, okay, tengok. Ni 0.6 ni. Tak boleh kan? Okay, macam mana dia punya graf macam ni kan? Ni 0.6. Dah sasar dah lebih besar ke kanan. Ke kanan. Ke kanan ni yang paling penuhnya 0.5. Tapi dia 0.6. Dia pinjam orang sebelah ni. Jadi, bermakna semua di bawah ini satu tolak dengan 0.6 supaya awak dapat yang bucu ni. Lagi, sebab apa kena tolak? Sebab 0.6. 0.6 tak ada dalam jadual. Dalam jadual 0.6 ni dia lah badan dia tau. Ni badan jadual. So badan jadual tidak ada 0.6. Dia habis tinggi 0.5 je. Itu je konsep dia. So kat sini akan jadi 0.4. So ini yang awak akan cari dalam jadual taburan awak tu. Jadi jadualnya nak cari dekat dalam kan 0.4. So 0.4 carilah. 0. mana yang jumpa ni 0.38. Jumpa 4031. Awak jumpa dekat 0.2 nombor 5 kan. Nombor 5 0.4013. Maknanya kita nak 0.4 je kena tolak 13 ni. Cari tempat tolak tu yang ada 13. Tak ada yang ada 12 kan. Yang ketiga tu 12. Boleh. So kita ambil ni. So yang kita ambil ni adalah yang dalam ni Z kan. Tengok taburan awak tu. Z kan? Awak ambil kat tepi ni kan Z. Faham tak? So Z awak lah yang sama dengan 0.253. Jadi mana Z awak? Ni kan? Dan bila dia berada di sini, dia akan jadi negatif kat sini. Dia kan belah kiri. Hati-hati. So, negatif. So, jadi N tolak 3 per dengan 0.5 sama dengan negatif 0.253. Lepas tu, gerakkanlah macam biasa. N tolak 3 sama dengan negatif 0.1265 tu. So N sama dengan 2.8735. Selesai. Okay.